Kalau kita kaji, ya? Kenapa kau buka kau sedih? Buka sedih sebab aku risau takut nanti kamera tu kopong nampak utang. Bukan kau risau takut. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kami hari ini bersama dengan anda untuk program terbaru untuk Bintang TV3 yaitu ya. Terpaling Juara. Bagi buka sedih untuk Terpaling Juara. Yes. Okay, saya Haji Husni mengajarkan anda bersama-sama dengan Shiha Zikir. Buat julung kalinya program ini diadakan. Dan itulah, ini adalah satu program baru yang memang sangat-sangat hebat. Kalau kita tengok dia punya masa perbincangan tu, orang cakap, oh, di program ini bakal hebat. Weh, dahsyat. Saya rasa program ini memang antara program yang memang terpaling apa? Jangan bagi okay, malu tim Hello. Okay. Tu kita Hello ni tim Hello, okey? Okey, try. Okey, terpaling. Okeylah. Ada kena. Oh, dia pula. Korang pula balik. Yes. Okey, sabar jalan. Tadi sebelah sana. Kita tengok sebelah sini. Asal sana lawan. Patin. Okey. Okey, jalan. Tengah bubbling ni. Okey, siap bubbling. Ya, kita import. Ni kita punya. Okey, ni aku ambil. Apa? Ni aku ambil. Dah tak kecil lah. Okey. Kau ambil yang tengah, kau ambil yang tepi. Okey. Kita orang menang. Start daripada abang kamera ni. Sampai situ, aku punya. Okey, kau ambil. Okey. Ready ya, ready ya? Okey. Terbalik! Buuu, support. Ha? Support, ya? Yo, aku... Aku punya import tadi ya. Okey, daripada tengah sini. Abang yang tengah ni. Abang sebelah-sebelah tu. Ha. Sebelah sana. Dia betul-betul tutup mata tu. Ke sini, mata tu sebelah sana. Okey, ready ya. Kalau boleh tutup gini lah. Okey, aku cek tutup mata. Aku pandang belakang lah. Pandang belakang. Kita dalam program Terpaling. Betul tak aku cakap? Yang import ni semua, tak cakap. Okey, kita bagi special. Yang tengah ni saja yang bunyi. Yes, kita dah tengok boleh lawan tak kiri kanan kita ni. Ha? Kita hard sikit eh. Kalau dia orang buat kuat, korang tak payah bulah buat malu. Tapi kalau dia orang buat slow daripada gua, kita boleh bu, okey? Alright. Okey, jom. Okay, lawan. Okey. Kita berada dalam program Terpaling. Ini tim aku. Aku ni kau suka kau je kau ambil ya. Tadi kemain seorang separuh. Pasal ada orang kat sebelah aku ni. Dah. Dia orang semua dah angguk setuju. Yelah tu. Okey, kita pun dah warm up, dah bubbling semua dan sebagainya. Kita teruskanlah kita punya PC pada hari ni. Okey, betul. Di mana? Yang menariknya Haziq, hari ni bukan saja dihadiri oleh para media, tapi Haziq, dihadiri juga oleh para kerja ke? Hari ni bukan Khamis ke? Ya, Pih. Dulu bidang hal. Ada bidang hal, Pih. Demi Shiha sanggup kena potong gaji. Tak ada hal. Mana banner Shiha? Oh, bukan. Bukan jerit. Banner. Banner tak bawa. Kedai tak sempat siap. Tak sempat siap. Semua kerja. Okey, jadi sebenarnya kita nak ucapkan selamat datang kepada yang bahagia, Dato' Michael Chan, Eksekutif Director dan Ketua Pegawai Eksekutif Media Prima Omnia. Ya, kita ucapkan terima kasih juga untuk Puan Nini Yusof, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Rangkaian Televisyen Media Prima. Ya, bagi kemudahan juga Encik Amir Rashidi Johari, Ketua Pegawai Pemasaran Kumpulan Media Prima dan Ketua Pegawai Operasi Tonton. Yes. Dan penaja utama, Vivo. Kita ada rakan media rasmi Berita Harian dan Harian Metro.
Siapa nak? Ya, siapa semua? Okey, babe. Ni ada peringatan tau, babe. Ni kalau nak ambil-ambil gambar kita orang ke apa ke, jangan lupa tau. Tagging. Ah, ni guna tabbing. Tagging. Oh, tagging. Ya, aku nak jadi tabbing dulu, bukan? Okey, jangan lupa meletakkan hashtag terpaling juara dan juga hashtag playlist AJL. Boleh ke tak boleh? Boleh. Janji. Okey, good. Sikut bagi dua. Sikut bagi dua. Sikut. Alright, so okay. Sebelum kita memulakan showcase terpaling juara kita pada hari ini, kita nak wawalkan kepada anda, kalau mereka ni tak ada program ni, tak jalan. Tak jalan. Yes, kita nak perkenalkan penaja utama untuk program tu. Perkenalkan format, kita dah tahu. Tapi konsep, feel, dalam cara tu. Kita tak tahu lagi. Kan, terpaling juara ni macam mana? Macam mana dia punya warna? Macam mana dia punya brand ad? Apa semua? Jom, apa kata kita saksikan, fokus dekat LED ni, brand ad terpaling juara. Tunggu juga muka aku tadi. Muka kita ada shoot ke? Kita ada. Kena buang ke? Kenapa potong? Seat tu tak ada. Penat tau aku tadi tu, rupa tak ada. Ya, takpe, sabar. Bukan selalu. Bukan selalu. Tapi memang hebat. Brand ad tu memang terbaik. Kita dah tahu dah siapa captain, siapa senior, siapa junior. Tapi Aziz, kejap lagi kita nak kenalkan diorang semua. Okey. Kalau kita tengok dekat pentas kita sekarang ni sebenarnya, kita bukan nak kita berdua je tau, bukan tak? Oh, siapa lagi? Kalau kita berdua je, siapa takkanlah kau nak main drama komedi board? Takkan kita lah, mesti ada orang yang memang dihaskan untuk main muzik. Kan, jadi kita nak menjemput, mana posisi-posisi kita dipersilakan dan kita nak semua berada di depan ni, kita berikan tepukan gemuruh untuk music director kita, sehingga nanti ku tiada lagi.
Sang konsep yang berbeza daripada program-program yang ada. Jadi itu antara salah satu sebab kenapa saya menyertai menerima. Ya, terima kasih. Maaf, selalu I English. Selalu acceptable. Okey, tak ada siapa pasangan Tak ada. Janji confirm. Okey. Kalau ikutkan lepas ni soalan untuk Naim. Kalau ikut kan nama dia, ya betul. Yang warna merah. Yang warna merah. Soalan untuk Captain. Okey, kau boleh tanya macam soalan kau. Naim antara Captain termuda namun berbakat besar. Jadi, apa agaknya strategi Naim? Okey, jadi saya yang kena jawab ke awak? Saya. Awak, silakan. Oh, boleh tanya balik. Kau dah lupa kan soalan tadi kan? Naim antara Captain termuda. Okey. Namun, berbakat besar. Jadi apakah agaknya strategi Naim untuk program terpaling juara ini? Naim. Main strategi ya? Ya, tak tahu apa nak strategi aku tu tanya strategi. Sebab Naim berada berdampingan dengan barisan pemenang AJL yang lebih senior daripada Naim kan. And also juga ni merupakan pertama kali Naim dipertanggungjawabkan untuk jadi captain di dalam sebuah program kan. And kita just want to have fun dulu.
apa-apa pun sebab kita tak nak lah the contestant especially yang ada hari ni untuk nak pressure kan, kita jangan lah sebenarnya nak ikut meminta kerjasama pada semua orang tu doakan yang terbaik supaya dah dapat menjalani tugas sebagai captain dengan sempurna. Amin Allah. Macam YB, hidup YB lah. Baju lah, dia orang kata baju kempen ni. Baju kempen? Ini kau warna tu. Cuba kata baju gini. Orang bawa balik syuting lah. Okay, jadi soalan untuk Hil. Kalau nak suruh dia baca sendiri jauh, kau baca ni? Jauh sebab dia pakai spek pula, takut tak nampak. Mulai ya? Mulai ni? Okay. Opa Hil Hussein. Tidak. Dia minta Opa. Opa? Hil kan pernah memenangi dua kali berturut-turut sebagai juara lagu. Baca, baca. Okay, aku baca bawah sini, bawah tadi. Jadi adakah Hil jadikan perkara tersebut sebagai kelebihan ego dengan berdua lagi ni? Sebab dia dah menang. Saya rasa kemenangan saya 2 tahun tu rezeki. Dia tak ada kena-mena pun dalam program ini sebenarnya. Kita belakang tadi cakap lain. Betul. Apa tadi? Tak ada yang tadi. Yang tadi tu? Yang belakang tadi. Repeat. 3, 4. Tak, yang belakang tadi cakap lain. Tadi kat belakang dia cakap lain. Adalah menjadi kelebihan saya sebab niat saya untuk berada dalam program ini untuk berkongsi pengalaman saya dan juga menerima pengalaman daripada hati-hati senior yang ada. Maknanya captain pun belajar. Sama-sama belajar. Wow. Ini yang orang panggil captain. Jadi, agak-agaknya adakah pada episod pertama nanti korang akan pakai armband? Kenapa? Captain. Itu main bola. Tak sama, Ready? Hadiah berupa percutian. Okey. Nyatakan AJL keberapa dan tahun bila Naim Daniel dinobatkan sebagai juara lagu. Okey, siapa nak jawab? Susah. Satu orang lagi nak tanya. Siapa nak jawab? Dia punya gelap tu. Okey, saya nampak yang ada dulu tadi. Okey. Mata. Okey, dipersilakan. Wow. Tahun berapa ni? Tahun tak ingat. Sebelum. Tak payah naik. Dia naik, betul. Dia naik. Dia naik, dia naik. Okay, kita naik sekali. Okay, tahu namanya? Nama siapa? Hafiz. Jadi, juara AJL tahun berapa? Okey, Hafiz, jadi jawapannya adalah nyatakan AJL keberapa dan tahun bila Naim Daniel dinobatkan sebagai juara lagu. Uncle tu? Uncle. Okay, soalan yang kedua. Soalan yang kedua.
Okey. Alah, senang ni. Tak kuat aku kena. Okey. Kau kena tengok juga, takut aku kena jatuh. Okey, lagu apakah yang membuatkan Hail Husaini dinobatkan sebagai juara lagu? Okey, ada. Siapa? Sebelah sini tak makan. Aduh. Okey, di sini ya, yang mana satu? Okey, sini. Orang kata, okay. Pakai depan ni dia pakai hal cantik. Okay, apa jawapannya? Awak nak pilih mat mana? Mat biru ke mat hitam? Mat belak. Mat belak. Mat belak. Jangan dicium lantai tu. Okay. Apa jawapannya? Okay, kita. Oh, buat. Sebagai juara lagu bersama Akim and the Mystic pada tahun 2016 dengan lagu Potret. Soalannya, apakah nama pena yang selalu digunakan oleh saya, Akim Ahmad? Turun. Audimo bukanlah. Kenapa Audimo? Audimo bukan nama pena. Saya ikut Cik Daki je sebab Cik Daki yang pilih. Haa, baca yang kena isi tu. Okey. Dia sanggup gadaikan dia punya kamera. Pecahkan. Wah, dia pakai baju Akim and the Magistrate. Okey. Tak salah pilihan kita. Ya, betul. Nak mic yang mana? Mic Akim. Ada musuh sikit tau, bau mulut tadi. Nadim tu bukan nama pun. Dekat bangsa tu. Dia ada dua jawapan. Ha, Nadim? Okey, hang apa? Tu. Bulatan penuh. Bulan penuh. Yeah! Aziza. Nama siapa, bang? Aziza. Aku tengok muka pun tak boleh. Dekat emas dia ada terukir nama Azizul. Oh, tak emas ada nama. Terima kasih. Azizul Power. Yeah. Azizul Power. Betul, Hang Nadim dan Bulan Penuh. Yeah. Kenapa Bulan Penuh? Apa Bulan Penuh? Banyak kisah Bulan Penuh ni. First perang tu kan, perang tu dalam Bulan Penuh. Perang orang Islam. Bulan Penuh tu maksudnya hari putih. Hari putih. Ha, kita boleh berpuasa ya hari ni, besok dan lusa. Ini saja-saja bagi tahu. Oh, betul. Saja untuk ingatkan kepada anda. Tapi soalan tambahan. Siapa nak kenal dengan senior dan juga junior yang berkenalan? Nah. Alright. Yes. Okay. Pemenang-pemenang tadi nanti kita boleh untuk hadiah untuk giveaway. Tapi sekarang ni siha. Yup. Dah sampai masa dah. Yes. Jadi kita pun dah tahu siapa kita. Jadi sekarang ni, jom kita saksikan persembahan dari 3% junior kita dan juga 3% senior kita pada hari ini. Akish Alia, Shazin Shalom, Tanma Ramadan. Yes! 3% senior, Iman Razia, Roman Vega dan Hazami!
Bandar. Tapi pakai kelakar ke depan sikit.
okey, masa viral tu kan. Awak tahu sebenarnya daripada mana yang video tu ni dah viral? Siapa yang bagi tahu? Saya tak tahu, tapi saya bangun besok pagi, tiba-tiba notification TikTok banyak lah. Daripada video viral ni. Ya, masa tu juga kena tukar handphone. Allah. Ya, dah panas notification. Banyak sangat. Dia lupa tutup notification. Ya. Kalau tutup, tak panas lah telefon. Ya. Okey, yang ketiga. Yang nyanyi lagu Kekasih Awal dan Akhir tadi. Kita jemput ya, Muhammad ya. Akmal bin Ramdan. Yang merupakan seorang masker sebenarnya. Wow. Serius lah 25 tahun. Abang saya nampak macam SPM pun tak ambil lagi ni. Kau biar betul. 25? Ha, betul dah, jangan lalu bawa apa yang. Jangan lalu bawa apa yang lalu. Alright, kita dah bersama dengan mereka bertiga pada hari ini. Jadi sebenarnya adik-adikku, kita ada soalan cepu cemas. Cepu cemas? Kita ada. Okey, soalan cepu cemasnya. Ya. Akis merupakan peserta paling junior sekali. Kan paling kecil lah, 18 tahun. Betul. Kan. Nak bersaing pula dengan ini abang kakak 25, 26. Yang senior kita lagi hebat-hebat belaka, pernah masuk ke separuh akhir dan juga AGL. Betul. Jadi Akis, macam mana Akis punya plan dan juga perancangan strategi untuk paling juara? Plan Akis, walaupun Akis paling muda, walaupun Akis umur 18 tahun, tapi Akis nak buktikan yang umur muda tu bukan macam menjadi had untuk kita orang berjaya dalam industri muzik ini, insyaAllah. Dari situ juga, Akis nak belajar daripada senior-senior dan juga kakak-kakak dan abang-abang Akis. So, supaya kita belajar. So, mulai daripada awal. Betul. Wow, nampak tak? Daripada awal. 18 tahun dah jawab macam ni lah. Saya rasa itu dahsyat lah Akish. Akish, all the best untuk Akish nanti. Sebab bagi saya rancangan ni memang terpaling lain pada yang lain. Nak berlawan, nak compete dengan artis-artis terhebat Malaysia kita kan. So guna ke petas ni sebaik mungkin, okay? Yeah. Dan macam mana pula dengan Syaz? Syaz. Preparation. Okay, Syaz punya, Syaz benar viral sebelum ni. Memang kita tahu suara tinggi Syaz macam mana apa semua. Adakah memang setiap minggu akan nyanyi lagu yang tinggi-tinggi saja? Kalau nak tahu, kena tengok dan kena tunggu. Kalau tak tengok, mestilah rugi. Kan? Sebab diorang pun akan nyanyikan lagu-lagu AJL juga. Yes, dekat dalam tempat yang juara. Tapi kalau AJL yang lagu yang Syirah Zikir, yang dia masuk tapi tak nak nama. Dia boleh masuk. Tapi tak ada apa-apa. Yang dia terbang tinggi. Dia tahu. Alhamdulillah. Okay, buat. Alhamdulillah, dia tahu. Nasib baik, kau tahu. Nasib baik. Okay, kita jangan lupa Afgan. Afgan siapa? Akmal. Akmal. Dia pakai spek macam Afgan. Tak. Bukan semua pakai spek tu Afgan, tak. Okay, teruskan. Ini Akmal. Afgan. Akmal agaknya nervous tak? Sebenarnya, nervous tak masuk kompetisi? Kita sebagai manusia kalau dapat pentasi besar macam ni kan. Siapa yang tak nervous lah. Tapi kita kena lawan dengan benda tu lah. Macam mana agaknya you punya strategi nak berlawan dengan artis ternama kita? InsyaAllah saya cuba explore macam-macam genre. Sebab basker macam-macam lagu boleh nyanyi. Selalu basker kat mana, Man? Saya Melaka KL Muar. Melaka KL Muar. Siapa pernah nampak Akmal basker? Dia selalu pergi luar ni. Okey, jadi kita minta untuk junior kita duduk di belakang sekejap sebab kita nak jemputkan. Terima kasih. Semua kira macam penyanyi senior kita yang hebat-hebat ini. Sudah tentunya kita ada diva pupuk kita, Eva Razia. Kita nak tanya Kak Ifah, ramai orang nak tahu ni sebenarnya. Agaknya apa yang membuatkan Kak Ifah Razia menerima tawaran untuk join terpaling juara ni, Kak Ifah? Okey, yang pertama saya jujur. Ni jujur. Jujur. Pertama sekali payment. Takkan jujur.
dengan cerita lima angka. Sepuluh angka. Kedua. Sebab ramai yang tak tahu, mungkin ada yang terlupa. Okey, yang lagu-lagu saya macam lagu Ser-Ser pernah masuk semi final. Yo. Lagu Panas pernah masuk semi final. Tapi tak sampai lah tahap AJL lagi. Jadi disebabkan itulah kriteria, salah satu kriteria mungkin saya dijemput untuk menyertai pertandingan terpaling juara. Dan saya bila dapat offer daripada TV3 lah pula, tempat kita jatuh lagi dikenal. Takkanlah kita tak mahu, kan? Jadi saya di sinilah saya dicungkil bakat saya sebagai seorang pelakon di TV3 ini. Dan dicungkil bakat saya sebagai pengacara. Di wanita hari ini di Jok Singgah. Kan? Dan di sini jugalah bermula di karier saya. Asia Bagus pada 1992. Diterbitkan oleh TV3 juga. Jadi ramai yang tak tahu, di sinilah bermulanya saya, Ifa Razia. Di sebelah. Di sebelah. Dekat Seribentas. Itulah dia antara ini kenapa saya terima. Menyertai program reality lain. Kita satu geng dulu. Lepas tu ada lagi program reality yang dia masuk. So mungkin apa yang abang nampak kelainannya terpaling juara ni dibandingkan dengan program reality lain? Kelainannya pertama, kita pun pening. Kepeningan? Pening? Kepeningan lain dah. Betul kan? Tempat lain tak pening. Kita tak nak cari juara tu, dah tentu direct straight forward. Kat sini dia ada, dia ada satu klise dia sikit kan. Nanti kita akan ada satu captain. Jarang kita dapat captain lah. Kecuali naik satu kapal, kita dapat naik captain. Selalu ni kita yang jadi leader. Ada captain pula tadi. Lepas tu kita bersama dengan satu bakat baru. Hebat-hebat Melaka kan. Sama usia pula tu. Bakat baru lebih kurang usia kita je. Satu sekolah. Itu nampak macam akmal kan? Okey, abang. Tadi nak kata kelainan terpaling juara. Mungkin abang nak bagi warning sikit pada peserta-peserta baru-baru kita ni. Agaknya mungkin abang nak bawa terpaling kelainan pada abang. Mungkin abang nak bawa dangdut pula ke, mana tahu? Itu antara senarai pendek yang kita dah ada dah. Tapi sebenarnya kita nak rahsiakan, tapi dah terpecah. Jadi saya nak jadilah buat lagu tu. Terus kita gitu je. Tiga orang sini yang akan bersama dengan kita. Yes, dan seorang lagi. Pernah menang vokal terbaik AJL. Wih, hebat. Kita jemput Hazami. Cikgu. Masa kita kat belakang tadi dia datang. Sebut Hazama. Hazama. Adik saya tu. Kembak. Kemua katanya. Okey. Tak makan gula pun. Sebab pengacara ni okey, silakan. Ingat nak ajak orang kat atas ni nak bersia. Okey, abang Hazami. Pernah menang vokal terbaik, pernah menang kategori AJL. Jadi bila tu? Tahun 1937. Kemarin. Very good. I'm so serious. Okay. 2005 dan 2006. Very good. So, I tak boleh main-main. Ifa, marah ke sikit, Pak? Pernah menang vokal terbaik, pernah menang kategori untuk AJL. So,
adakah abang rasa dengan kelebihan yang ada vokal terbaik tu pernah menang AJL sebelum ini dapat digunakan dalam terpaling juara ni nak fight dengan yang baru dan juga yang lama? Weh, tengok dulu pesaing. Tengok dulu, Actually, yang lagu medley yang korang bagi tu kan, saya dengar, kan kita beri-beri untuk belajar, bukan you, saya, okay. Untuk yang musicians. Saya dengar masuk lagu Abang Rahmat, fantastic. Yes. Fantastic, okay. Ifa punya suara. Dan akhirnya, dengan budak-budak yang baru, Akmal, siapa? Syaz. Saya rasa saya dekat sini macam, okay, kau nyanyi je lah Azami, nyanyi je, dah orang panggil nyanyi je, jangan ada harapan je, nyanyi je. Sebab yang saya tengok ni atau lima orang ni, saya macam, tak payahlah rendah diri sangat. Fah, kau cakap sedang memang rendah pun, sebab tu saya cakap tinggi je. Saya friend-friend je, okay? Kita nyanyi tu friend-friend je. Okay. Wow. Ini sebenarnya hari ni, kan, kita dapat bersama-sama dengan kita punya peserta-peserta kita, senior dan juga junior. Kita juga nak bagi hadiah dekat semua. Ya, apa kata kita panggil saja junior-junior sekali lagi? Kita tunjuk ke 6-6 peserta yang akan merentak dalam sempadan juara pada 21 Ogos nanti. Ah, ini dia. Suara saya boleh pergi. Kita kena balik. Bagi orang semua puas kita muka. Okey, baik. Kita ada giveaway lagi. Ada ke yang nak hadiah lagi ni? Ha. Yang dah menang, yang menang tak dapat. Kenapa tak ada? Okey, baik. Suara dia bukan. Kish. Okey, sekarang ni. Kita pergi ke Kish. Kita minta Kish. Okey, kita pergi.